kereta api Lodaya. Dari Solo Balapan tujuan akhir Stasiun Bandung. Pas-pasan saya datang sininya. Jadi enggak sempat ke Tiber ya. Sepertinya Lodaya membawa LD, membawa rangkaian luar dinas. Ya nih, bawa ke satu berapa ini? Bawa rangkaian LD ke 316. Ya, tertutup. Kita tunggu kereta api Kuto Jaya Selatan. Dari Kuto Arjo tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Oke, sekarang saya ada di tengah sawah nih. Sengaja saya nggak ke bukit yang di atas sana karena spotnya udah mainstream. Saya di sini saja di bawah. Nah, kenapa saya memilih spot di sini? Karena bisa dilihat seperti roller coaster, bagus ya. Makanya saya hunting di sini. Apalagi ini cuacanya bagus, gak backlit. Keretanya dari sana. Kita tunggu kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kuto Arjo tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Nah, kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kuto Arjo BJL udah nutup. Dari Kuto Arjo tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Spot roller coaster mantul. Itu bocah ngapa ya? Full zoom 50 kali, ini 50 kali zoom. Kalau dari sini sekilas lognya seperti tidak ber-AC. Bocah ngapa ya itu seberang-seberang. Kobong lah, kobong lah. Locknya iya, nggak ber-AC. Ke Kuto Jaya Selatan. Tujuan akhir stasiun Kiara Condong, melintasi Tiber Leles Kadungora. Kelihatan dari sini kereta api sedang menanjak. Itu naik, itu kobong euy.
Selamat jalan, selamat di perjalanan, selamat sampai tujuan, semoga nggak mogok lagi. Kereta api Kuto Jaya Selatan. Makasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Itulah tadi dua kereta api Lodaya dan Kuto Jaya Selatan yang saya shoot hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.